Oke, adik-adik. Match yang pertama antara RRQ Jaya Jaya versus Alter Ego Isprot. Udah yakin match pertama bakalan milik RQ ya, adik-adik. Dilihat dari grafik, RQ sih udah pasti paling GG Gaming. Sujin menggunakan jungler Alpha. Apakah worth it? Harusnya worth it sih, guys. Soalnya walaupun kali ini Nael menggunakan hero Hayabusa ya guys ya, nggak perlu juga assassin lawan assassin, kocak. Alter Ego cupu banget, kocak, ngeban hero nya si Roger. Ngapain Roger di ban ya gak sih? Skor berapa bang? Udah pasti 2 jendol ya guys ya. Let's go Rinse, let's go Idok, main agresif di early game, bikin kena mental si Nael biar Hayabusanya nggak bisa farming. Rins, aduh Rins, hampir saja adik-adik Rins. Untung nggak panikan ya guys ya. Satu buah flicker masih diamankan tadi oleh Rins, belum terbuang. GG kelas. Kata-kata buat AE bang, nggak ada kata-kata. Yang jelas RQ pucuk nih bos, senggol dong. Walaupun RQ menang nggak, belum pucuk sih. Besok kalau lawan Geek Farm menang baru pucuk ya guys ya. Fokus game ini aja lah biar RQ semangat. Let's go Sujin. Jangan sampai ke arah late game sih, bahaya bang, bahaya guys. Mereka punya damage yang sangat menyakitkan. Mereka ada Heist pakai Cloud, ada Hayabusa juga. RQ harus menangin early game sih ini, wajib. Oke, turtle yang pertama udah pasti free untuk RQ ya guys ya. Nice, nggak ada kontes, GG. Makan tuh Hayabusa ya, Nael. Ayo Idok, cari informasi, ajakin war Idok, biar nanti tim fight-nya enak kalau di early game barbar mah. Karena ini Alter Ego nggak ada damage di early game. Prediksi dari para caster, Pak Pulung anti RRQ ya guys ya. Pak Pulung doang guys yang nggak mendukung RRQ menang, kocak Pak Pulung. Isril Pak Pulung ipo spam, kocak. Bung KB aja sama Kak Aul prediksi RRQ menang. Lo bisa prediksi Alter Ego menang dari mana Pak Pulung, kocak badut. Hashtag 7 lawan hashtag 2, masa Alter Ego yang menang? GG kelas Pak Pulung drag system. Bahaya kalau drop itu RQ bang ya, harus main early sih. RQ dropnya early game, harus diajakin war mulu guys. Kalau nggak diajakin war ke arah late game bisa ini bencana. Cupu banget coba main Alter Ego, nggak mau maju guys, di tower mulu semuanya, nggak mau kontes turtle juga. Udah dipancing-pancing sama si Idok sama si Rin, semua nggak mau keluar. Gila sih guys, lihat cok, Idok sama Rin ini patroli 24 jam, cok, nggak ada henti-hentinya guys. Cuman sayang ini guys, nggak ada yang mau maju Alter Ego, kocak. Hampir jaksnya. Hati-hati Mas Duren, pelan-pelan. Turtle yang kedua sudah mulai muncul adik-adik. Mulai di setup kali ini oleh pasukan Alter Ego. Sepertinya mau kontes adu retri antara Nael dan Sat Sujin. Hati-hati Rins. Oh my god, lihat Ninonya guys. Papiusnya ngajol-ngajol kayak pocong mumun. Hati-hati dok, jangan sampai lo narik masalah. Oh my god, pelan-pelan Mas Duren. Templos oplet blazing duet from Sud Sujin, tukang somai kecebur god. Turtle nice, mantap. Turtle aman walaupun tadi pertukaran Daren hilang ya guys ya. GG Gaming adik-adik, double kill from Sud Sujin, kocak. Turtle dapet
Lihat Skylar. Ingat pulang Skylar, anak istri menanti di rumah. Gege. Ah udah ini guys, udah no counter guys. RRQ. RRQ butuh lawan sepadan sini, yakin gua guys. RRQ harus telepon apa brand. Gila Sutsujin dapat lagi red buff-nya, cok. Miskin semiskin-miskinnya ini si Nail Hayabusa nyari-garik. Tower mid di bawah 5 menit udah jebol, cok. Parmin. Keganasan RRQ semakin menjadi adik-adik. Bang, gua nunggu lo live dari Baghdad subuh. Wah, lo pasti fans berat gua banget sih. Pelan-pelan Mas Duren. Mas Duren. Gege Mas Duren gak ada pliker, kocak. Tapi gak apa-apa sih, mahal ya adik-adik. Mahal, cowok. Harusnya dapat tower bawah sih. Ini Skylar sama Idok. Late game ini, Ro. Enggak sih, RRQ bakalan terus main nabrak, guys. Kalau late game sih bahaya sih, guys. Alter Ego, ini hero-heronya hero damage late game, kocak. Harus diajakin war mulu ini sama Idok. Dok, barbar dok, pancing war-war dok. Lo harus muncul di map. Aduh, kocak. Clay, lo ngapain dimunculin? Gua juga restreamer MPL, kocak. Mana sih ini coba pop producer MPL? Gak apa-apa, gua gak dianggap ya guys ya. Muka lo siap-siap bang, gak tahu kapan muka gua ditampilin, kocak lah. Iri lo bang, gak sih, gua mah sadar diri ya adik-adik. Udah fokus ke endgame, Turtle Sutsujin. Nice, gila retribution on point, Sutsujin. Gila double kill Ezreal, Skylar gak mau pulang, punya digoyang. Skylar, triple Skylar, gege. Wah gila guys, lihat Chorins. Permainannya udah kayak Sans banget, so blazing duet from Heist. Tangke Sutsujin, tabrak-tabrak masuk. Oh my god, Sutsujin versus everybody. Nail, nail. Wah udah sih guys, mending kasih aja juara MPL dari sekarang ke RRQ, kocak. Siapa tahu bang muncul nanti mu, kalau enggak mungkin lah kocak. Nanti pas lo ipos baru lo muncul di raw, makanya restreamnya ipos. Apa maksud kocak? Kalau mau ditampilin harus pakai baju isprot lah bang, emang ngaruh. Kemarin gua pakai bajunya apa brand gak ditampilin. Wah gila guys, lihat cok, 8000 gol di bawah menit 9 menit adik-adik, berarti ini setara per menitnya 1000 gol yang bisa ditabung oleh pasukan tim RRQ. GG, gimana farmingnya ya guys ya. Lihat konser gaming from Idok sama Pendot connect ada seorang Nail. Sing 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 nyising. GG gaming adik-adik, nggak ada obat udah sih guys. Ya ampun RRQ, pelan-pelan. Gak ada ampun kah ini cowok, langsung end game di bawah 9 menit. Gila. Rins, Rins. Gila Rins ini mah. 11.000 gol adik-adik RRQ di bawah menit 10 menit. Gimana farmingnya kocak? Gila sih. Sabar gua telepon apa brand dulu ya guys ya. Hanya RRQ butuh bener-bener lawan yang sepadan, kocak. Halo Babang Plap Tejet, bisa ke Indonesia sekarang. RRQ butuh lawan sepadan. Kocak, thank you. GG. 12.000 di menit 9 menit, cok. Apa brand pun tidak akan bisa mengejar gol yang begitu apa namanya? Jauh banget ini mah, cok. Jir. Ntar lo muncul bang di FF muka lo, ngapain gua nggak main FF, kocak.
udah sih mendingan Furen sih cow alter ego. Ini mah udah bukan lawan yang sepadan banget guys. Erki kayaknya benar-benar harus lawannya dari tim-tim Filipina cow. Bisa pindahin gak sih cow? Apa Erki yang mau ke MPLPH apa ada tim MPLPH yang ke Indo gitu aja. No debat, fakta kocak. Lord yang pertama udah mulai masuk kali ini, tabrak-tabrak masuk dari Bang Idok. Templos apa dikeluarkan? Blazing duet from Skeller. End game 10 menit, GG 13.000 gol adik-adik. Disamperin ke base-nya. Tiga belas ribu adik-adik di 10 menit itu gimana farming kocak. Ya ampun, RK benar-benar butuh lawan sepadan adik-adik. Gini aja konsepnya, mau tim Filipin yang pindah ke MPL ID apa RK yang pindah ke MPLPH kocak. RK butuh lawan sepadan. GG. Gak ada otak guys, sumpah Erki. Jago nggak pakai banget sih. Jagonya gila. Nah. Oke. Gila Erki, bro. Bukan jago lagi, udah gila ini mah guys.